Hey, kita sekarang lagi berada di Kuala Lumpur untuk acara Level Up KL. Nah, hari ini tanggal 4 Oktober 2012, tadi jam 8 pesawat dari Jakarta sampai sini jam 12 jam 1-an. Tapi hari ini sekarang kita ke event, aku gak sendiri, aku ditemenin sama dua orang timku dari Arsenisia, ada Alif sama AB. Nah, ini aku cuma 2 hari di level PL karena habis ini mau berangkat ke event yang lain. Jadi aku cuma hari Selasa hari ini, Rabu, terus Kamis sudah pulang. Tapi Alif sama Abe bakal masih stay di sini sampai hari Minggu mereka baru pulang. Jadi hari ini nanti habis dari sini aku mau ke venue karena ada conference yang buat blockchain. Terus hari Rabu itu bakal ada bisnis matchmaking, Rabu, Kamis, Jumat. Kemudian Kamis Jumatnya bakal ada conference dan ada exhibition sampai tanggal 7. Jadi itu agendanya, dan ini baru aja sampai hotel. Tadi lumayan jauh ya ternyata jalannya dari stasiun LRT-nya ke sini. Dan ini kita nginepnya persis di seberangnya tempat venue-nya di hotel V. Nah, ini seperti gini ya bentukannya. Tuh, karena aku cuma 2 malam. Jadi aku sendiri, Alif sama Abe, mereka berdua sampai hari Sabtu. Nah, ini dia lengkap nih, udah hair dryer juga. Handuk ada dua, terus ini ada apa namanya yang di atas waterfall, terus ini gantungan baju. Nah, dia model pintunya kayak gini nih. Kalau ininya kamar mandi ditutup. Nah, di sini adalah lemari. Nah, terus ini kamarnya buat naro koper, meja, ini kasur. Terus udah gitu. Ini kemarin aku beli charger. Bisa buat langsungnya charger Apple Watch, AirPods, sama iPhone. Nah, ini di luar nih, lagi agak mendung. Nah, ini tempatnya di sini nih persis. Itu tuh, di situ. Harusnya ada ini ya, kayak jembatan bridge buat nyebrang. Ya nanti kita lihat aja. Anak-anak yang lain kayaknya mau istirahat dulu hari ini. Aku mau ke venue dulu. Let's go. Tadi sebenarnya kita udah nyamperin lokasinya, nonton yang sesi side eventnya yang blockchain, sempat ngobrol dan networking, tapi aku gak sempat ngambil gambar karena cuma bentar. Sekarang kita mau turun, trik balik ke hotel, terus ke mau turun, mau makan malam bareng teman-teman dari Indonesia yang datang ke Level KL. Karena kebetulan cukup banyak nih yang datang karena dapat booth menang nominasi CIA Games Award. Oke. Okay. Sekarang kita mau makan, semoga sempet ngerekam ya. Let's go. Udah? Udah ada orang semua ya? Dimas, Alvin. DJI. Lu menang ini ya, nominasi ya? Gamenya menang nominasi, dapat apa sih Games Award itu ya? Iya. Itu dikasih boot doang atau sama akomodasi juga? Enggak sih, enggak. Aku cuman apa sih? Sumberingin teman-teman Turki sih. Teman Turki ada coffee talk, kayak satu ikut juga. Ya udah langsung deh. Kita banyak banget kan yang dapat nominasi? Iya, banyak banget, banyak banget. Yang ikut masuk grupnya itu berapa orang tuh? Iya, ini kemarin Maya itu udah mau 30 ya. 30? Cuma kan biasanya sanggupnya bawa 2 sampai 3 area. Saya tarik. Thank you. Iya, emang game Indo ada 10 kan. Silakan.
Gramsci. Kita udah sampai di kamar lagi habis tadi makan malam bareng teman-teman dari Indonesia yang udah datang. Terus kita tadi nyari ke Sevel nyobain beli minuman-minuman yang tidak ada di Indonesia. Contohnya adalah ini. Ada salty leci sparkling flavored drinks Vida ini. Sama yang lucu adalah ini. Ada Pepsi tapi rasa vanilla. Ada lagi tadi Pepsi rasa raspberry, mungkin kalau enak nyobain yang lain juga. Buat hari ini sebenarnya agendanya cuma nggak ada agenda sih. Tadi aku cuma mampirin ke blockchain, ketemu sama teman-teman. Tadi ada juga advisernya release chain ya, Vandal dari DAO Record yang kemarin juga di Portugal kita ketemu. Tadi ketemu lagi di situ. Terus itu blockchain itu cuma side event ya, jadi acaranya cuma sebentar, cuma satu hari. Besok full business matchmaking. Business matchmaking itu hanya pas yang bisnis yang bisa masuk. Kebetulan aku nggak pakai pas bisnis, aku pakai pas conference karena emang cuma sebentar, jadi agak sayang kalau spending 3 juta kalau nggak salah pas bisnis itu kan. Tapi dari Arsenesia ada Alif yang bakal pakai pas bisnis dan setup meeting buat selama 3 hari ke depan. Besok tuh cuma itu doang, jadi belum ada booth, belum ada apa-apa. Paling sore jam 3 udah mulai pada setup booth. Mungkin agak dari siang agak sore aku mampir ke sana. Kan between meeting mungkin bisa ketemu sama siapa yang ada di sana. Terus kalau aku sih Rabu Kamisnya udah pulang, jadi nggak banyak agendanya. Tapi nanti dari teman-teman yang lain bakal stay di sana, karena dari Indonesia itu banyak banget yang berangkat. Mereka menang nominasi SEA Games Award kalau nggak salah namanya ya, dan awardingnya nanti hari terakhir di hari Sabtu, hari Jumat atau Sabtu ya, aku lupa. Nah, jadi ada awarding itu, kemudian masih ada conference. Paling itu aja buat hari ini. Besok kita coba lagi ke area sana buat ketemu sama teman-teman game dev yang lain, buat networking, ngobrol-ngobrol, sama nyiapin booth buat nanti exhibition di lusanya. Oke, sekilas begitu. Level up KL belum ada apa-apanya juga sih. Tapi besok harusnya bisa lebih kelihatan seperti apa sih level up KL. Semoga ya, karena kan cuma ada B2B-nya doang. Kalau nggak ada ya yaudah, nanti next year kita ngeliat level up KL-nya. Oke, itu aja buat hari ini. Pagi, sekarang jam 9 waktu Malaysia, hari apa nih? Rabu. Kita sekarang mau ke venue, walaupun lagi tidak ada kegiatan apa-apa, tapi kita mau lihat dulu di sana, kalian nongkrong, ketemu sama teman-teman yang lain. Jadi, let's go. Oke, jadi kita lagi tadi habis dari udah ke venue, udah nuker badge, ngambil goodie bag, dapat ini goodie bag sama ada t-shirtnya. Ini lagi beli kopi. Tadi sempat ngobrol sama beberapa orang, nanti mau ke atas lagi. Tapi ini mau ada yang mau dikerjain dulu, baru nanti kita balik ke atas. Aku kasih lihat ke venue buat business matchmakingnya, karena baru itu doang yang buka. Ini ruangan buat exhibition buat besok, tapi baru bisa bukanya nanti sore kayaknya, jam 3. Kalian ngapain di sini? What are you guys doing here? Lagi reuni katanya. Lagi nunggu meeting. Lagi siang. Nunggu meeting. Siang. Sekalian reuni, besok ketemunya online. Online. Sekarang. Baru ketemu. Luar biasa, luar biasa. Ini
kalian pindahan? Bukan. Ini punya dari TikTok. Titipan. Penitipan lagi. Penitipan lagi meeting. Jasa. Ini bapak macet titip, Pak. Sejam lumayan, 5 ringgit aja. Ada penitipan. Main piano aja sih, Pak. Tadi mau, Pak. 7 ringgit. Kamu lagi nyari apa di sini? Bisnis apa? Publisher. Sedang mencari publisher. Katanya udah. Oh, buat yang lain. Oh, ada game baru. Iya. Wih, apa nih? Mantap. Mantap nih. Spill dong. Boleh dong makan. Ini jamnya makan. Yang makan di sini. Ini pambil makan. Bapak Ibnu sudah sampai. Mumpang ya. Kok kamu baru datang hari ini? Gak dari kemarin? Paspornya Yoga baru jadi kemarin. Paspornya Yoga baru jadi kemarin. Bukan udah ngurus dari kapan waktu itu? Udah. Cuma kan waktu itu kayak gak ada email pemberitahuan, maksudnya udah selesai atau belum? Dam, kemarin. Halo. 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 Padahal nanti kita ada meeting. Kita meeting besok ya, hari. Hari ini. Jam 3 sini. Ya. Sekarang aja. Sekarang di meja VIP orang aja. Tuh. Itu gua kira nih tali maskernya ke itu. Iya. Gua kira kayak nyambung ke anting tuh. Oh. Gua kira enggak kan. Biar pas lepas nanti di situ gitu kan. Ya, orang mah biasa di tangan gitu kan gitu. Oh, lepas kan gini aja. Sangat yeah. Banget ya. Ngusung tema itu kan. Hey, sekarang udah selesai. Tadi udah selesai mingling di area networking, di area bisnis. Even though aku nggak dapat pasang bisnis dan nggak emang set up meeting sama orang, tapi tadi seharian meeting penuh ya sama banyak orang. Ketemu sama Sony Malaysia, Xbox, ada dari Nintendo juga, ada dari MNEC. Ya pokoknya ketemu sama banyak orang lah. Terus sampai jam 3-an, terus balik ke hotel buat sholat, istirahat sedikit, ngecas handphone. Nanti malam mau ada networking session, networking party di kantornya AWS. Tapi sekarang kita mau ke mall dulu. Oke, okay, let's go. Ini kita lagi ada di depannya Petronas Twin Tower. This is the Twin Tower. Ini ada air mancur. Habis dari ini kan kita nanti next dari level up KL. Karena aku pulang besok siang. Terus hari Selasanya ke IGDX di Bali. Habis itu next weeknya lagi bakal ke Gamescom di Singapura. Jadi buat hari ini nanti kayaknya aku ada meeting sekitar jam 8-an. Tadinya mau datang ke networking dinernya AWS for Games, tapi jadinya yang kesana Alif sama Abe dari Indonesia. Aku nanti jam 8 meeting, terus mau packing siap-siap buat besok balik ke Indonesia. Cuma 2 hari, tapi seharian penuh dengan meeting, ketemu sama banyak orang, teman-teman lama, teman-teman baru juga ketemu. Yang memang tujuannya itu muncul di berbagai macam event, biar orang biar tetap ingatlah sama kita untuk networking, untuk menjalin pertemanan. Oke, paling itu aja untuk vlog selama di Level Up KL yang mungkin belum cuma sebentar dan tidak merepresent acaranya. Karena masih ada booth yang kita belum kesana, ada conference dan ada award. Aduh, nanti aku akan minta ceritanya aja dari Alif sama Abe yang bakal masih di sini sampai acara berakhir. Oke, kalau begitu ini aja buat kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya, mungkin yang di Bali ya. Bye-bye.